Bang, tinggal satu sel berapa orang, Bang? Satu sel kemarin 13 orang, Bang. 13, ya. Satu orang, satu sel. Iya, Bang. Terus, keluar selnya kapan, Bang? Keluar sel? Dari kemarin, Bang. Oh, semalam keluarnya? Semalam, Bang. Dijemput keluarga? Iya, Bang. Apa namanya? Dari Jonathan, warga mana, Bang? Aslinya, Bang? Warga kalau tinggal asli di Medan, Bang. Medan? Rumah istri di Stabor, Bang. Oh, Abang berapa lama di sana, Bang? 5 bulan, Bang. 5 bulan? Kalau masuk kamar atau masuk ruangan itu jam berapa, sampai jam berapa, Bang? Ya kalau misalnya kita contoh kayak kita lagi ngerjakan kolam, isian kolam gitu, Pak. Nah, itu ada selesai ya, saya masuk apa? Masuk sel lagi. Masuk sel lagi. Iya. Karena di dalam sel nanti kan kita contoh ada pakaian, mau bersihkan pakaian, cuci pakaian gitu lah, Pak. Selesai nyuci ya, jemur luar gitu, Pak. Itu aja aktivitasnya, Pak. Tapi kalau komunikasi nggak boleh ya? Komunikasi nggak, Pak. Nggak boleh ya? Dia ada waktu-waktu tertentu itu, Pak. Kalau kunjungan keluarga? Kunjungan keluarga ada itu nggak sembarangan, Pak, kan gitu. Ada waktu tertentu juga, Pak. Kegiatan saya kegiatan pribadi, Bang. Cuci baju, bersih-bersih tempat situ. Itu aja rutinitas setiap hari, ke olahraga, Bang. Selain itu, Bang, ada pernah disuruh apa ke ladangnya untuk bekerja? Kalau saya nggak pernah, Bang. Nggak pernah ya? Terus, satu sel itu, Abang, berapa orang, Bang? Satu kamar itu, Bang? 14. 14 orang? Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.